di Phnom Crown FC. Ada Takaki Aso di sana. US barusan dirilis. Bagaimana menurut kalian jersey terbaru dari Nito kali ini? Main Phnom Penh. Dan oh, kali ini berbahaya. Lewat si Safi kepada Takaki. Legion asing Jepang kali ini Nieto. Jadi motor serangan di lini tengah. Apa yang terjadi kita saksikan? Shintaro kembali Shintaro. Dan kapten kita untuk musim ini Kanoho. Divisi kali ini lewat Nieto. Nieto umpan kepada Valeri. Valeri Hrisin, pemain dari Ukraina. Kali ini kepada Nieto. Nieto melihat, apakah melihat kita saksikan Nieto masih Nieto kepada satu sama lain. Kali ini PPC FC mencoba lewat Nieto. Nieto kali ini maksud Valeri kepada Nieto kali ini. Nieto memiliki speed yang bisa diandalkan untuk membongkar serangan, membongkar pertahanan dari PPC. Kali ini PPC berbahaya. Oh, cerdik sekali kita saksikan. Dan mulai belakang Nieto, pergerakan juga sangat berbahaya sekali. Kembali PPC FC kali ini kepada Valeri. Yo. Ya, Nieto melihat kosong di sana. Ini dari PPC FC. Oh. Dan oho, kurang akurat sepertinya passing dari Delvin. Shintaro kali ini malah berada di sayap, tidak berada di depan sepertinya. Angkat bola dan oh, masih dapat berbahaya kita saksikan. Nieto. Bola oleh Valeri saja, ada sekitar 3 sampai 4 pemain dari, masih ada Wawan di sana. Gali Freitas kepada Wawan. Otak-atik di sana masih Wawan. Wawan dijaga dua pemain dari PPC FC dan oh. Ya, terus menerapkan pressing atas seperti. TV pada malam hari ini. Pertandingan internasional friendly match antara PSIS Semarang menghadapi Phnom Penh Crown FC yang sementara skor pecahan kali ini. Oh, pelanggaran oleh Gali Freitas kepada kita saksikan dan terlebih dekat oleh Adi Satrio dan oh, terus dibayang-bayang sepertinya. Ini nomor 9 Valeri ke pinggir, kita saksikan serangan dari PPC, apakah bisa membuka gol untuk Takaki. Nieto, serangan dari PPC, hati, bukan merupakan pelanggaran. Diarah, hati-hati. Konfuti. Nieto kali ini, hati-hati PSIS. Ya. Dan Vitinho kali ini memanfaatkan kecepatan yang dimiliki Vitinho. Vitinho ditarik sepertinya dan penonton dari Kamboja, thank you for all your support.